Halo teman-teman, kembali lagi di Fikrin of 76. Kali ini saya akan membuat cara men-setting game Basara 2 Heroes ya teman-teman, untuk di versi Eider SX2 3060 1.4 3060, dan ini untuk MediaTek P22 ya teman-teman. Semoga aja ada kelancaran dikit ya teman-teman. Dan di sini saya nggak berharap untuk sangat lancar teman-teman, tapi ada kemajuan performanya walaupun itu dikit, supaya agak enak lah kalian untuk pengguna MediaTek P22. Untuk pengguna spek lainnya bisa juga ngikuti ya teman kalau kalian mau, tapi ini dikhususkan untuk chipset ini, chipset MediaTek P22. Oke, kita langsung saja ke basarannya. Kalian tekan dan game properties, di sini kalian ikuti langsung ya teman. Nah, 53 disable, ini aktifkan 33. Di sini wajib silang ya teman-teman. Grafiknya saya saranin di fullkan ya. Resolusinya kalian bisa pakai segini. Ininya nurse neighbor off default minimum full disable. Aspek rasio ini trip presentation aktifkan ya teman-teman. Oke, di sini nggak usah ada lagi diatur-atur. Di audio seperti ini, Gaussian dan Asian mix. Di advanced setting, ini kalian centang kecuali yang ini. Nah, ini ya seperti ini ya, kalian ikuti. Default, non, default, normal. Aktifkan, nggak usah. Off, non, search fix levelnya off juga. 3 aktifkan ya. Nah, ini kalian ikuti ya sampai sini aja, dan ini juga ada centang. Nah, untuk skip draw endnya itu kalian atur aja lah 5. Kalau ada ngebug kalian matikan aja gini. Kalau ada bug, kalau nggak ada nggak usah diatur lagi teman, 5 aja. Dan di sini kalian ikuti ya. Oke, kita back. Oke teman-teman, segini saja untuk cara men-setting game Basara 2 Heroes versi Eider SX2 untuk chipset MediaTek P22. Kalau kalian ingin melihat gameplaynya setelah disetting, let's go. あんたを待ってる人のところへ帰りな。大丈夫だ。落ち着いて相手の方を突っ込むからよ。任せください。 なんてこった。